Anda masih bersama kami dalam program Berita Selebes Petang. Bagi Anda para pengendara yang hendak melintas di Jalan Botolempangan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, diharapkan untuk berhati-hati. Pasalnya di saat musim penghujan tiba, jalan bekas galian pipa kerap kali membahayakan pengendara yang melintas. Sejak dikerjakan beberapa tahun lalu, proyek IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah yang digali di ruas Jalan Botolempangan, perbaikan dan pengaspalan belum juga rampung. Tampak sejumlah pengendara yang melintas menghindari beberapa titik lubang yang rusak. Terlihat juga beberapa tanda palang yang terpasang di jalan yang rusak. Pengendara yang melintas di Jalan Botolempangan pun kerap kali merasa terganggu. Dengan kondisi jalan yang rusak, perbaikan pengaspalan beton bekas galian jalan masih belum maksimal. Ini sangat parah, Pak. Jalannya tidak rata, terus banyak lubang-lubang yang tidak kelihatan pada jalan. Ardi Jaho, Selebes TV.